Keberanian Ajaib. Aku mempertahankanmu karena kupikir kau mungkin masih berguna, tapi itu sudah berakhir. Kau pikir kau bisa mengalahkan Mini Force tanpa bantuanku? Tentu saja bisa, dan aku tidak butuh anak buah sepertimu. Cepat, kurung dia! Nen, ayo, kau keterlaluan! Kau akan menyesali! Nen! Bersiaplah, Mini Force. Kau akan menghadapiku sekarang. Di sana. Wah. Keren. Aku tahu kenapa kalian datang ke sini untuk menemuiku. Yang aku tunjukkan pada kalian jadi kenyataan. Iya benar, semua ramalanmu menjadi kenyataan. Apa ada cara merubah takdir kami? Kenapa bertanya padaku? Harusnya kalian sudah tahu jawabannya. Ini benar-benar membuatku stres. Jadi menurutmu apa itu mungkin atau tidak? Hei, anak kecil yang nakal. Jangan pernah memotong saat orang tua sedang bicara. Takdir sudah ditentukan. Tapi orang yang tekun, tidak menyerah, bisa mengubah takdirnya. Dan untuk mengubah takdir, kalian harus mengubah diri kalian dulu. Katakan dengan jelas, bagaimana kami bisa merubahnya? Kalian sendiri yang harus memikirkannya. Sedangkan aku harus pergi. Ada panggilan, kita harus pergi. Darurat, yang terburuk terjadi. Knight telah melampaui batas. Dia sudah mengurung Pascal dan sekarang melakukan semuanya sendiri. Apa? Ini juga terjadi seperti yang dikatakan ramalan. Benar, bahkan dan juga menganggap serius masalah ini. Di depan kalian adalah truk Mekamon yang lengkap dengan semua teknologi terbaru yang dimiliki oleh Nine. Nine yang akan mengendarainya. Berusahalah, kalian harus mendapatkan kemenangan. Kombinasikan kekuatan dan hentikan Nine. Siap, baik pak. Sudah lama aku bisa mengeluarkan potensi energi kegelapan sepenuhnya. Nay, berani sekali kau mengkhianatiku. Kau akan mendapat balasannya. Berhenti! Siapa mereka itu? Ayo, kita panggil Forskar kita. Forskar, berangkat! Berangkat!
Karena aku sendiri yang datang, akan kutunjukkan kalau Force Bots hanyalah mainan anak-anak. Semuanya, kita serang bersama-sama. Baik! Serangan itu tidak berpengaruh pada Mechamonku. Rasakan ini! Dan yang ini juga! Yeah! Ya, kau pikir itu bisa menghentikan kami? Pedang badai! Kumpulkan energi yang tersisa. Kita akan kalahkan dia dengan penyatuan empat arah. Tapi penyatuan empat arah dalam ramalan akan... Aku tahu. Tapi kita tidak bisa menang dengan cara seperti ini. Teman-teman, penyatuan empat arah. Baik! Ayo serang! Inilah rasa takut yang sebenarnya. Rasakan ini! Oh tidak, robotnya tidak bisa bergerak. Kita selesaikan ini untuk selamanya. Oh, ini buruk. Habislah kita kalau dia menghantam kita. Jadi kita tidak bisa merubah takdir kita. Untuk merubah takdir seseorang. Oh? Untuk mengubah sebuah takdir, kau harus mengubah dirimu dulu. Itu dia. Kita harus melepaskan diri kita. Apa maksudmu, Paul? Untuk merubah takdir seseorang, kita harus merubah diri kita sendiri dulu. Ini ucapan selamat tinggal, Mini Boss. Paul, kita akan dihantam. Tidak, tunggu dulu. Paul, sekarang! Mau apa kau? Lucy, cobalah mencari kelemahannya. Baiklah, akan kulakukan. Ini dia, kelemahannya di perutnya. Kerja bagus, Lucy. Semuanya, kita harus fokuskan tembakan kita ke perutnya dengan menggunakan Force Weapon. Force Weapon, siap! Pedang badai! Lapan mesin api! Pitong sinar ganda! Busur halilintar! Yeah! Sekarang, mulai serang! Kitalah yang membuat takdir kita sendiri! Rasakan ini! Yeah! Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku sudah gunakan semua teknologiku, tapi aku tidak percaya. Pascal,
Bagaimana kau bisa masuk kemari? Hah! Kau pikir aku mau terkurung terus, ha? Huh? Terserah. Pergilah sebelum kau terluka. Nain! Kau salah mengira aku lemah karena aku telah membiarkan kau memerintahku. Sekarang akan kutunjukkan padamu kekuatanku yang sesungguhnya.